Hey guys, balik lagi bareng aku Mas Tahatiam. Okay, ya, kali ini gua mau share combo paling simple yang pernah ada di TH12 guys ya. Pokoknya nanti combo ini udah jelas gak mikir ya, gak coin work juga. Intinya cocok banget lah buat kalian yang main tuh pengennya disebar doang, diserupin doang gitu ya. Dan base-nya itu gak pasti auto rata gitu ya. Tapi sebelum itu gua kasih tahu dulu ya, gear yang bakal gua pakai nanti kayak gini guys ya. Tapi buat kalian yang gak punya gear duri ini ya, kalian bisa pakai gear kayak gini guys. Gue kasih tahu aja ya, gear yang cocok udah jelas Titan sama Amara kayak gini cocok ya. Kalau Ratu enakan pakai panah es guys, panah es sama ini ya, sama si ngilangnya ini, defaultnya ini. Nah kalau Sugiono enakan pakai yang permata kehidupan yang nambahin nyawa sementara ini, sama yang Ting ya, udah jelas ya. Kalau pakai yang Rage gimana Bang Masta? Gini guys, kalau pakai yang Rage ya, cocoknya kalian pakai di base yang rapat ya, di base yang gimana ya, base yang gak lebar gitu guys. Tapi kalau pakai yang ini guys, ini tuh cocok di semua base gitu guys ya. Jadi nanti gue bakalan pakai kayak gini, dan kirinya bakal pakai bola berduri ya adik-adik. Oke okay? Dan langsung aja untuk combo yang bakal kita pakai hari ini guys ya, ada 2 Kaori, 10 Nenek Wish, dan 8 manusia berjubu. Terus mantranya 8 petir, 1 rason, 2 gempa, dan bantuannya kita bakal pakai 2 yeti guys. Bantuan gak harus 2 yeti ya, kalian bisa pakai PK sama 1 golem es itu juga bisa. Tapi untuk mesinnya kita nanti bakalan pakai mesin kayu guys ya, ini harus guys ya. Oke okay, gak usah pakai lama, langsung aja kita menuju ke videonya, ikut yuk. Nah oke okay, ya langsung aja guys, gua praktekin di war ya, dan ini lawanku TH13 ya, nggak menjadi majalah guys. Jadi gini guys ya, ini spell petir kan kita punya 8 nih sama gempa nih ya, jadi kalian prioritasin ke inferno multi target adik-adik. Nah di okay, base ini tuh inferno multi targetnya cuma satu nih guys ya. Cara bedain multi target dan single gimana? Multi itu kayak kepalanya bola bunder gitu guys ya, kalau single itu gepeng guys, kayak gitu guys, sesimpel itu guys. Oke lah ya, pokoknya kayak gitu ya, langsung aja ya gua petir ini ya. 4 1, gempa udah pasti hancur ya, udah pasti hancur, tenang aja yang tengah sini ya. Dan 4 anjay udah pasti hancur ya, sip. Kayak gini guys, kalian taruh 2 di pinggir ya, 2 wit juga, 2 di pinggir dan 2 wit juga guys. Nah ini Kaori dulu, boleh lah jebolin lah ya, jebolin, sip, sikat, ikusut jemir ya, set set set, keluarkan semuanya adik-adik, keluarkan nih kayu ya sama witch-witchnya belakangnya guys, witch. Nah Kaori jangan dulu ya, Kaori kita turunin buat jebol sana, boleh lah Kaori ya. Ayo Sugiono maju dikit, mau gua ting, nice. Luar cecenya keluar ya, cecenya golem es, golem es guys, kita racun aja, sip. Nah ayo elanya dapetin dulu ya, elanya dapetin dulu, sip. Gua rage sini guys, rage. Nah ini harus dapet ya, mesin kayu kita ini harus dapet ya guys. Ayo mesin kayu jalan kosak. Oke pecah, sip, yeti dapet ya, yeti kocak, yeti malangin seratu dulu. Nah teh dulu itu teh pedes kosak, nice, dapet juga guys ya, dapet juga adik-adik. Udah guys, ini combo tinggal kalian sambil makan juga nggak apa-apa guys ya, ini terlalu simple soalnya combo ini soalnya. Itu masih ada single target tuh ya, ini bisa gua targetin pakai Barbarian King yang mantul-mantul bola duri sih sebenarnya guys. Sip, Barbarian Kingku, aduh Barbarian Kingku ngincer tembok anjir, bukannya kesono, kocak. Kalah nggak apa lah ya, itu di TPN Yeti tuh, Yeti ku dapet single target, kelas. Anjir ini combo terlalu nyantai sekali adik-adik ya. Jangan digas dulu guys ya, nanti kita review gear bola berduri guys, sabar. Ini gear bola berduri ini lumayan membantu juga ya, di pertarungan kayak gini ya. Ratuku sekarat, haruskah aku gas? Jangan dulu ya, sabar dulu coy. Ini ada item Tesla, boleh lah Tesla gas ya. Dapat set. Oke, Barbarian King mantul-mantulnya please jangan kepake dulu ya. Wah, jangan ngincer Barbarian King kenan ya. Oke, ratuku disono meninggal guys, sip. Nah ini guys, Barbarian King bola berduri nih coy. Berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, fix, kena semua, gas. Ayo sabar ya, ntar jadi Titan nih masalahnya guys. Kalau jadi Titannya kayak kurang gitu. Oke, ini hancur satu gas sih. Hancur itu gaset, sing. Kelas. Oke, tinggal tersisa bangunan-bangunanan gold-goldan dan elixir guys ya.
dan Rata. Rata. Nah, serangan berikutnya adik-adik kita bakal main yang namanya baspel-baspelan ya. Ini di belakangku spill free sama racun guys ya. Oke ya, untuk link pasukan nanti gua kasih di deskripsi guys ya, biar kalian para pecinta bang, link pasukannya mana bang? Linknya mana bang? Nanti bisa kalian cek aja di deskripsi adik-adik ya. Oke okay. Ya, cara mainnya masih sama guys, kalian 2 yeti 10 witch gitu ya. Atau kalian mau sebar langsung juga boleh kayak gini nih ya. Sebar ya, ikusut jemiri ya. Tebar juga boleh guys, nggak ada yang ngelarang ya. Oke ya, Sugiono, aduh ratunya jangan turunin dulu guys, tahunya ratunya minggir ya, ratu jangan minggir ya. Ratu ini gua masukin ke tengah nih ya, ke tengah yuk ratu, ratu ke tengah, fix ratu ke tengah, nice. Barbarian gue mencong tapi itu ya, kita kawari pinggir ya. Oke, cecenya masih belum keluar adik-adik ya, sabar, maju, mau gua ting sih sebenarnya guys, ting yuk ting. Biar pada aman ya, cecenya kita racun dan yetinya kita rage. Aduh, yetiku malah terbang loh, aneh. Dapat teh. Tehnya dulu ratu, teh. Aduh, kena freeze. Teh ratu. Disumpah ratuku aneh banget. Nah, tehnya dapat tuh sama kauri-kaurian lucu ya. Nice. Oke, baspelnya dari arah, aduh masih ada itu guys, masih ada inferomul di target guys. Sabar dulu guys, jangan baspel dulu guys ya. Baspelku kena strum multi hilang semua guys. Barbaran kinya gas gak sih? Oke, ratu, please, inter. Oke, dapat ratuku gas dari pas ini ya, ikut pasukan ya, gas. Nah ini yang perlu kalian freeze, wizard tower aja adik-adik ya. Set, oke, mantul, wizard towernya kena mantul, barbaran king tuh. Sumpah guys, buat kalian yang nukerin gear ini kalian gak rugi tuh ya. Dan buat yang nukerin skin ratu bola juga gak rugi ya. Tapi terserah kalian sih mau nukerin apaan tuh ya. Ini gua freeze. Anjas freestyle bos. Lah gue tadi gak ngeluarin racun ya. Lah baru sadar gue anjay. Gila, auto rata. Nah gue udah ketemu T12 nih guys ya. Yang infernonya multi targetnya banyak sekali nih. Ini lumayan berbahaya buat spell ya. Tapi buat contohin guys, kalau misalkan ketemu kayak gini kalian gak usah panik ya. Kalian serang aja dari inferno multi targetnya yang paling dekat, yaitu di bawah kiri sini ya. Dan yang berbeda pada serangan kali ini, gue pakai gear barbaran king titan sama amarah nih ya. Jadi buat kalian yang gak nukerin gear baru mantul-mantul itu, kalian juga bisa pakai combo ini ya. Tenang aja ya, karena ini adalah combo paling simple di tahun 2024 guys. Anjas. Sikat. 2 ya. 2 yeti, 2 witch, sip. Sikat sini guys. Pojok kauri ya. Sikat sini. Kusut jemiri. Let's go. Ini kayu. Set. Nah ini hero kalian itu kalau bisa jangan minggir guys ya. Hero kalian itu usahain di tengah guys. Ini tuh guys, kalau hero kalian minggir dan bersih-bersih gak jelas ya, itu malah makin susah ya. Nice, sabar. Gak usah titing dulu, sabar ya. Nah ini karena lumayan gak aman nih, ting. Sip, ragenya nanti buat ngancurin TH ya. Rage itu wajib guys, itu buat ngancurin TH guys ya. Nah ini nih, rage sih. Ini rage. Yuk, come on. Nah, barbaran kingnya gas nih biar jadi titan kolosal. Gebuk tehnya bro. Itu tekselnya kena semua itu. Nice. Baspel dari bawah. Baspel. Freeze. Oh, gak ngejangkau ya? Gak usah di-freeze dong harusnya ya. Gak apa. It's okay. Freeze. Siapa yang tercandu-candu sama freeze-ku, guys? Set, kelas. GG gimang nih. Gak usah di-freeze ya. Kerangin seratu. Set. Anjas, ini fix. Fix, ini mah combo tersimpel yang pernah ada guys ya. Next, kalian pengen request combo simpel buat ya berapa? Adik-adik coba komen guys ya. Pasti gua baca guys komen kalian ya. Gua love-lovein juga guys. Tenang aja ya. Nah ini nih, saya kita freestyle dulu bos. Anjas, kiki mang. Dan rata. Loncat dulu gak sih kak? Oh.
Oke guys, kalau begitu cukup sekian dulu untuk video gua kali ini ya. Kesimpulannya kayak gini guys ya. Kalau misalkan kalian lagi pengen war nyantai ya, nggak buru-buru, kalian bisa pakai spill ini ya, spill petir ya. Karena ini asli guys, ini combo kalau misalkan pakai petir ya, nyantai banget cuy ya. Tapi misalkan kalian lagi pengen nyari keren-kerenan ya, kalian bisa pakai baspel-baspelan aja guys ya. Karena menurutku baspel ini kayak keren aja gitu loh. Entah kenapa ya, dibanding spill petir ya. Jadi oke lah kalau begitu ya. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa injek tombol subscribe dan like-nya sampai HP kalian pecah. Dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.